tim nonton terbaik. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian tombol like, subscribe, dan notifikasi, dan share ke teman-teman kalian. Karena setiap harinya Bang Jules bakal bagi-bagi Robux kepada kalian. Lalu caranya gimana Bang? Caranya gampang banget. Kalian klik tombol like, subscribe, share, dan juga absen di kolom komentar ya nama kalian. Nah, untuk pemenang Robux hari ini namanya adik-adik. Nah, jadi makanya kalau kalian pengen Robux, kalian komen aja langsung di kolom komentar dan hadir setiap hari di channel Bang Jules ini. Tapi bentar, masih ada pemenang kedua di tengah-tengah video. Makanya tonton videonya sampai selesai ya adik-adik, dan hadir setiap hari di video Bang Jules, dan komen kolom komentar. Let's go. Bener-bener keren banget sana mengeluncurkan sebuah mobil. Ada berapa ini guys? Ada 5. Ada Easy, Medium, Hard, Extreme, dan juga Insane. Mobil ini bener-bener keren banget guys ya. Kalian bisa lihat kan, dan letak-letaknya ini tempatnya sangat rahasia banget dan sulit banget untuk bisa ditemukan. Di video kali ini aku bakal bener-bener men-challenge dari aku, dan aku bakal bener-bener speedrun banget ngasih tahu seluruh lokasinya kepada kalian. Makanya kalian perhatiin ya adik-adik, karena ini videonya ya no cut no edit. Makanya kalian perhatiin pokoknya, karena aku bakal ngasih tahu kepada kalian seluruh lokasi yang ada di dalam game Roblox Bro Gaming ini. Jadi udah deh guys, gue sabar-sabar sih lagi ya guys ya. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian klik tombol like dulu adik-adik, dan subscribe. Jadi kita bahas masuk aja ke dalam videonya. Carian 130 lokasi rahasia dari Candy Crown Pond ini. Badanku kenapa ini? Aduh berkenanu, kamu kenapa badannya kocak? Kayaknya kamu kebanyakan makan. Oke guys, kita gak usah basa-basi lagi ya adik-adik. Di sini kita udah masuk dalam gamenya. Nah, di sini kita bakal ambil dulu yang easy. Siapin tulisan kalian karena aku bakal bener-bener speedrun banget ya guys ya. Oke, kita bakal pilih dulu yang easy. Dari mobil yang keren banget, kita bakal susuri dari sebelah kiri ya sih. Sebelah kiri, terus kalian ambil ke sini, dan kalian agak muter sedikit ya guys ya, agak muter sedikit ke sini. Pokoknya kalau yang easy itu ada di sekelilingan dari fountain ini ya guys ya. Terus ke sini, terus ke sini, terus ke sini, loncat ke sini. Ini nggak ada di atas ya guys ya. Kalian langsung aja jalan ke sini. Ini yang ke-7, ini yang ke-8, ini yang ke-9, dan ini yang ke-10. Ini kita bakal ambil yang ke-10 ya guys ya. Jadi di sekitaran fountain ya guys ya. Ini yang ke-11 dan yang ke-12 jadi mana? Ayo guys, tuh yang ke-12-nya ada di sana. Gampang banget bukan? Untuk yang easy ini kita bisa menyelesaikan kurang lebih hanya dengan 50 detik ya guys ya. Kalian susuri aja di sekeliling dari fountain kalau yang easy ya guys ya. Dan ini mobilnya juga udah ada ya guys ya dari dulu guys ya. Ini keren banget coy. Oh my god. Oke, itulah mobil yang pertama. Oke, kita bakal cabut lagi dan kita bakal pergi ke mobil yang kedua, yaitu yang medium. Kalian perhatiin ya guys ya, karena aku bener-bener bakal speedrun banget. Dan kalian catat agar kalian tahu letak lokasinya. Kita bakal pencet dulu guys, dan letak yang medium ini, letaknya yang pertama adalah ada di dalam air mancur guys. Yang pertama, terus yang kedua ada di dekat tulisan slowdown tempat awal. Nah, di sini ini 2, ingat ya guys ya. Yang ketiga ada di pinggir polisi guys. Di pinggir polisi tuh. Di pinggir polisi ini kan. Dan yang ketiga ada di tengah. Jadi kalian masuk ke kantor polisinya. Nah, ini yang ke-4 adik-adik. Dan yang ke-5 ada di Ox deket arcade guys. Nah, ini nih The Ox deket arcade ya adik-adik. Yang ke-5 ini ya adik-adik. Terus yang ke-5 ada di belakang rumah sakit. Nah, yang ini ya guys ya. Ada di belakang rumah sakit yang... Nah, yang ke-6 ada di rumah sakit. Dan yang ke-7 ada di kantor polisi, guys. Dan yang ke-8 ada di belakang kantor... rumah sakit ya, guys, ya. Dan yang ke-9 ada di sekolah. Nah, yang ke-9 ada di sekolah. Dan yang ke-10 ada di museum, guys. Museum kalian tahu kan? Ini bener-bener kalian harus tahu banget ya tempatnya. Nah, ini udah di museum, kalian pergi ke daycare, guys, ya. Yang nomor 11, adik-adik, ya. Dan nomor 12 ada di bawah permainannya. Nah, yang ini adik-adik. Dan yang ke-13 ada di bawah subway. Nah, subway itu di mana? Ayo guys. Jadi guys, bawah subway itu. Nah, terus nomor 14 ada di bank ya guys ya. Kalian ikutin aja guys ya, aku biar kalian ini tertata rapi ya. Nomor 15 ada di hotel sign ya guys ya. Kalian tahu kan hotel sign? Tuh, motel sign di bawahnya ada ya guys ya. Nomor 15. Dan yang nomor 16 ada di Brookhaven Dinner ya guys ya. Nih, kalian langsung pergi ke Brookhaven Dinner. Terus yang ke-17 ada di sini nih, Brooks Dinner tulisannya.
Dan yang ke-18 ada di bioskop ya guys ya. Dan ke-19 ada di grocery. Dan yang nomor 20 adik-adik ya, ada di mana? Yo, nih ada di hair and nails. Tuh, medium, easy juga ya guys ya. Gampang banget kan? Wah, ini mobilnya keren banget guys. Ini mobil apaan adik-adik? Oh my god, berapi-api coy. Sampai ada tulisannya rest in peace segala adik-adik. Wow, keren banget. Lanjut lagi dong, lanjut lagi kan guys. Ya udah, like dulu videonya dong. Kita bakal speedrun lagi ya guys ya. Yang hard mode, hard mode ini tuh ada 25 guys. Jadi kita bakal langsung aja guys ya. Yang hard mode kita, yang pertama di hard mode ada di atas permennya guys ya. Nih lihat nih tuh, di atas permennya itu ada tempat. Nah ini nomor 1 guys, ini hard guys ya. Yang kedua ada di atas air mancur coy. Kalian harus loncat dulu. 2. Dan nomor 3 ada di atas serodotan ya guys ya. Kita harus lari dengan cepat. Nyangkut mulu. Ada di atas serodotan adik-adik. Nah di sini terus kalian serodot sedikit. Nah terus setelah ada di atas serodotan, kalian lihat ada di bawah serodotannya juga guys, dekat kolamnya coy. Nah tadi udah keambil ya guys ya, nomor 4 ya guys ya. Ingat, yang di atas nomor 3 ada di serodotan, nomor 4 ada di bawah. 5 ada di atas bus ini guys. Nih lihat ini tuh sembunyi banget kan. Hai, kalian tabrak aja guys ya. Nah nomor 5 dan yang nomor 6 ada di playground, deket daycare di ujungnya guys, di playground sini-sini di daycare. Tuh kalian lihat kan, di playground daycare ini dia yang nomor 6 di dekat playground. Terus yang nomor 7 ada di atas daycare ya guys ya, yang tadi aku tunjukin. Ahai, nih ada nomor 7 di sini ya guys ya, nomor 7 di sini. Dan nomor 8 ada di kantor polis guys. Di kantor polisnya di mana? Ayo di sini guys. Nih kalian ikutin aku ya, kalian harus lewat atas guys di kantor polisinya ya guys ya, karena kalian harus pergi dulu ke sini. Nomor 8, nomor 9 ada di atas happy birthday. Di mana? Ayo, di atas happy birthday nih, di sini guys nih. Nah, kalian ke atas nih. Nomor 9, nomor 10 ada di atas grocery guys. Emang yang hard ini agak jauh-jauh ya guys. Jadi kalian memerlukan alat ini guys ya, alat yang supaya bisa lebih cepat. Kalian kasih aja 45 ya adik-adik ya. Nah, di sini ada di atas grocery nomor 10. Door. Nah, nomor 11 ada di kebun grocery yang ada di belakang sini nih. Nih lihat nih. Nih, ini dia. Nomor 11, nomor 12 ada di luar bioskop, guys. Nah, ini nih nomor 12. Terus nomor 13 dia ada di luar bioskop juga tapi di dekat tanamannya nih. Mana tanamannya, oi? Mana tanamannya, oi? Nah, nomor 14 ada di Brookhaven Airport tanamannya, guys. Tuh, kalian lihat kan nomor 14. Nomor 15 ada di gasolin EV charging. Nah, di sini di tempat ngecasnya ya guys ya. Nomor 16 ada di belakang hostel coy, di belakang hostelnya nih tuh, di belakang hostelnya guys. Dan nomor 17 ada di belakang bank channel guys. Nomor 17 ada di belakang bank. Nah, nomor 18 ada di mana? Di Iron Aingset dong, dekat dengan museum nih. Iron Aingset tuh itu tulisannya. Nah, kalian ambil. Nomor 19 ada di pas museumnya guys, di atas museumnya. Door. Nomor 20 ada di atas pohon sekolah. Hihi, ini benar-benar hard banget ya guys ya. Nomor 21 ada di rumah sakit di belakangnya adik-adik. Di mana? Ayo belakangnya ya, di sini atuh guys. Nah, tinggal loncat aja. Nomor 22 ada di atas rumah sakit belakangnya guys. Oh, ini juga nah guys ya. Ini juga nomor 22. Dan yang ketiga 23 ada di depan town hall-nya guys ya. Tuh, di depan town hall nomor 23, 24, di mana 24? Pinggir town hall-nya dong. Tuh, nomor 24. Dan nomor 25-nya ada di kantor polisi, guys. Easy kan? Jadi yang hard sih. Lumayan ya, guys ya. Wah, mobilnya keren banget, coy. Ini mobil apaan ya, guys ya? Oh my god. Ini bener-bener mobil keren banget cuy, super duper keren banget. Coba-coba kita bakal lihat guys, kalian kasih rating ya guys ya, lebih bagus mobil medium atau yang hard guys. Oh my god, keren banget. Ada makamnya juga dong di atasnya. Kayak kita harus review guys. Kita bakal coba ya guys ya. Bentar, aku pengen kasih speed 200 guys ya. Kita bakal kasih kecepatan. Oh my god, keren banget guys. Aku suka banget ini mobilnya guys ya. Kayak yang ada di secret yang di rumah museum itu. Kalian tahu kan rumah museum itu guys, rumah yang sangat apa namanya, yang banyak banget genteng-gentengnya yang jelek itu guys. Tapi itu yang memunculkan peti rahasia ini. Oh my god, jadi keren banget cuy. Oh my god, coba-coba kita bakal jajarin ya guys ya. Oh my god, coba guys kalian rating mobil yang paling keren, apakah yang easy, medium,
medium atau yang hard. Tapi di sini kita bakal langsung aja yuk, kita bakal ke mode ekstrim guys. Ini mode ekstrim adalah mode yang sangat sulit banget. Kat, ini benar-benar sulit banget. Jadi kalian harus fokus ya guys ya. Kita bakal pilih aja yang ekstrim coy. Let's go. Nah ini dia, kita udah masuk di Candy Hunt Extreme. Yang pertama adalah ada di belakang permen ya guys ya. Ingat-ingat dan catat di belakang permen. Yang kedua ada di bawah tanah dekat kolam coy. Ini di bawah tanah sini guys ya, dekat kolam. Nih lihat ini guys, bawah tanah dekat kolam ya guys ya, nomor 2 dan nomor 3. Nih, yang nomor 3 ada di sini cede guys, di tengah-tengah ininya guys. Nah, ini dia guys, nomor 3. Nomor 3 ada di downtown station ya guys ya. Dan yang nomor 4 ada di bawah. Dan yang keempat ada di sini katanya guys, di kantor polisi, di ruangan interogasinya. Kalian tahu kan ruangan interogasi guys? Nah, di sini guys ruangan interogasi. Kalian masuk nomor 4 dan kalian tum. Oke, nomor 4 easy banget. Nomor 5 ada di tempat tembus daycare. Ayo, siapa yang tahu tempat tembus daycare? Nih, tempat tembus daycare biar aku show you kepada kalian ya adik-adik. Tempat tembus daycare itu ada di sini guys nih, di dalam sini nih. Nah, di sini ya guys ya. Jadi kalian harus loncat sedikit kayak biasa guys. Kita harus loncat, ini namanya juga ekstrim guys, pasti bakal sulit banget. Nih, lihat ya tuh, ada kan nomor 5 dan nomor 6 ada di dalam daycare-nya juga katanya guys. Di mananya ayo? Di mana aja guys di dalam daycare-nya cede guys? Coba kita bakal naik dulu guys ya, di dalam daycare mananya coy. Oh, iya bener di sini ya guys ya. Tadi kita nambah di dalam daycare-nya jadi nomor 6 dan nomor 7 ada di atas arkad guys, yang di tanda panahnya. Kalian tahu kan di arkad tuh ada tanda panahnya kan? Tuh, lihat nyempil banget permen ini, sulit banget sih guys. Jadi benar-benar sulit banget. Nomor 8 ada di atas apartemen yang paling atasnya guys. Oke, kita bakal pergi ke paling atasnya guys ya. Oh iya bener dong, nomor 8 ada guys. Terus nomor 9 ada di grocery deket pizza cene guys. Di grocery deket pizza guys. Grocery deket pizza. Oh, di dalam grocery-nya tapi di deket pizza ya guys ya. Wah bener dong. Nomor 10 ada di autoshop ataupun ada di food mart-nya ya guys ya. Di atas pintunya, di atas food mart ini guys. Nah ini bakal dibuka dulu. Buka. Ah, udah dibuka, kalian lihat di atasnya. Boom. Nomor 10. Nomor 11 ada di atas belakang bioskop tangga coy. Di belakang bioskop tangga nih guys ya. Di sini tuh ada tangga guys nih, lihat nih. Di belakang bioskop ini ada sebuah tangga. Jadi kalian tuh harus pakai tangga coy, karena di atas-atasnya di belakang bioskop ini nih. Ini bentar. Kita harus jalan dulu sedikit-sedikit. Tuh lihat tuh, di belakangnya tuh harus dikasih tangga ya adik-adik ya. Jadi kalian harus bener-bener nyiapin tangga banget yang mode ekstrim ini guys. Kalian bener-bener sulit banget ya guys ya. Nah, di sini kalian langsung aja guys ya, langsung aja tambahin. Terus kalian loncat ke sini 1 2 3 1 2 3 boom. Nah, ini dia guys. Nomor 11 udah ya guys ya. Nomor 12 ada di bengkel atasnya guys ya. Di bengkel atasnya guys. Kalian harus lihat dulu di bengkelnya dan di atasnya. Tuh, lihat tuh susah banget guys. Ini gimana cara ngambilnya ya adik-adik? Coba kita bakal coba dulu guys. Pertama, kalian tinggal naik aja ke sini dan dor. Wah, ini cakep banget di nomor 12 ya guys ya. Nomor 13 ada di belakang church guys. Ini benar-benar sulit banget nih. Di belakang church-nya berarti di belakang sini guys ya. Tuh kalian lihat tuh. Boom. Nomor 13 dan kalian catat nomor 14 ada di atas pizza guys. Di ujungnya nih. Berarti di atas pizza di mana yo? Di bioskop ya guys ya. Di bioskop, di tempat pizzanya di ujungnya ya guys ya. Nih nomor 14 pertama kalian masuk dulu ke bioskop. Terus kalian waduh guys, nomor 14 kayaknya adanya di burger deh. Kayaknya aku rasa ada di burger deh. Aku tadi di tempat pizza nyari kok gak ada. Ya ampun, ternyata bukan di pizza ya guys ya nomor 14, tapi di sini ya guys ya. Tuh, lihat itu guys. Ya ampun, ternyata di Happy Burger ya nomor 14. Untung aja kalian nontonnya sampai selesai ya guys ya. Jadi kalian jago. Nah, nomor 14 udah ketahuan kan ada di atas burger. Berarti yang nomor 15 ada di atas bandara guys. Nih, di atas bandaranya di sebelah mana? Nih, di sebelah sini. Langkah pertama adalah kalian pergi ke bandara dulu ya guys ya. Terus setelah ke bandara, kalian masuk ke dalamnya dan kalian lihat ke sini, lihat ke belakang. Dor. Nah, itu dia guys tuh. Eh, gak bisa masuknya, harus ke sini guys ya. Ih, susah banget masuknya. Dor. Nomor 15. Hey, susah banget. Nah, nomor 15 udah dapat. Dan nomor 16 yaitu ada di dalam Brooks Dinner guys, di tempat kasirnya guys. Jadi kalian masuk dulu ke sini, terus kalian ke tempat kasirnya deh. Dan boom, ada nomor 16 coy. Oh my god, aku gak sabar banget pengen lihat mobilnya. Nomor 17 ada di atas pertengahan dokter gigi guys. Kalian tahu kan dokter gigi di mana? Nih, dental care itu kan ada di sini. Kalian masuk dan lihat ke belakangnya.
door. Nah, itu dia guys. Aduh susah. Udah dapat nomor 17. Hai. Nomor 18 ada di perpustakaan ya adik-adik ya. 18 di tempat bacanya. Tuh, ada di ini ekstrim guys. Ini udah mulai sulit ya guys ya. Nomor 19 ada di dekat dari tempat kantor pos ini guys nih, tempat kantor pos. Dan kalian cari di dekat tembok merah nih, di sini di atasnya tuh. Door. Ya, dapat nomor 19 dapat adik-adik. Berarti nomor 20 ada di atas Brookhaven, tempat joget-joget sekolahnya guys. Kalian tahu kan tempat joget-joget? Nih, di sini nih. Door. Di mana sih? Oh, di dalamnya kali ya. Di dalamnya. Coba kita bakal lihat di atas sekolahnya katanya guys. Di sini bukan ya? Ah, bukan guys, bukan di sini. Di mana ya guys ya? Bentar. Di sekolah ya guys ya, nomor 20 ini guys. Di auditorium ya guys ya, tapi di tempat basket ya kayaknya. Bentar. Nomor 20 di mana ya? Nah, di sini bukan sih? Oh, itu dia guys. Hai. Kamu permen ya. Jangan main-main sama Bang Bajelas ya. Bang Bajelas tahu semua secret di dalam game Roblox Brookhaven. Ada. Makanya kalian subscribe buat tahu biar kalian tahu semua secret terbaru di dalam game Roblox Brookhaven ini. Dan nomor 21 di mana? Ayo guys. Nomor 21 ada di kuburan coy. Ya ampun, bisa-bisa aja ada di dalam kuburan. Kuburannya yang mana? Yang ini dong. Nih, yang ini nih. Bentar, kita jatuh dulu ya di sini ya. Door. Ayo jatuh. Nah, ini nomor 21. Oh my god, bener dong. Nomor 22 ada di tempat X-ray guys. Kalian masuk ke sini. Masuk ke sini ke X-ray-nya adik-adik. Nah, tuh lihat tuh. Nomor 22 udah ketahuan. Nomor 23 ada di belakang apa coba? Di belakang TV coy. Belakang TV mana? Ayo, TV ini guys. Ya ampun. Oh, gak salah di sini ya guys ya, antara TV ini. Oh iya benar. TV pemadam kebakaran. Nomor 24 ada di kantor driver lens guys nih. Di sini ya, masuk ke town hall. Terus kalian pergi ke belakangnya nih, tempat bikin SIM coy. Ah, hai. 24. Kok susah banget sih ngambilnya? Door. Kok gak bisa? Door. Kok gak bisa? Harus ditabrakin ya guys ya, nomor 24. Dan tinggal satu lagi guys, yang ekstrim nih guys. Yang ekstrim berarti tinggal satu lagi. Di mana yo? Di mana yo? Di atas dari jalan tempat sampah. Di mana yo? Itu di atas dari tempat jalan tempat sampah tuh, ada di belakang guys. Kalian tahu kan ada tempat sampah di dalam game Roblox Brookhaven ini nih, di ujung sini. Nah, di sini kalian bakal menemukan dan kaget banget. Ternyata benar-benar disembunyiin banget tuh di sana guys. Nomor 25-nya tega banget nih yang bikin Brookhaven susah banget. Oke. Wow, mobil apa nih guys? Oh my god, kerennya. Mobil apa nih? Bentar guys, aku mau cobain dulu guys mobilnya ya guys ya. Bentar, aku pengen cobain. Aku penasaran banget dari tadi tiganya guys ya. Coba, menurut kalian yang ekstrim ini ratingnya berapa guys? Komen di kolom komentar ya. Oh my god, keren banget cuy. Coba kita bakal ganti warnanya jadi merah ya guys ya. Oh my god. Oh my god, keren banget guys. Aku kasih ini 100 guys ratingnya cuy. Kali ini keterlaluan guys, keren banget cuy. Oh my god, keren banget. Ini lebih keren dari mobil Batman sih menurut aku ya guys ya. Coba kalian rating guys antara mobil ini yang ekstrim, yang hard, sama yang medium. Ini juga medium, keren sih guys ya. Lihat tuh guys ya, keren banget coy. Waduh. Coba guys, kalian rating sekarang juga sebelum kita ke insane. Kalau menurut aku sih yang paling bagus ya yang ini sih, yang ekstrim guys. Karena gagal banget ya guys ya. Aku penasaran deh guys, ada nosnya juga di belakangnya. Tapi yaudah deh guys, kita gak akan basa-basi dulu. Dan kalian udah keren banget. Sekarang kita bakal langsung masuk ke bagian my god, insane coy. Ini benar-benar sulit banget. Aduh, aku deg-degan banget sih untuk kelihatan ya guys ya. Jadi langkah yang pertama, kalian langsung aja klik yang insane-nya ya guys ya. Terus setelah itu kalian lihat guys ya, yang pertama di insane tuh bener-bener insane banget sih. Dan kalian gak akan ngeduga, kalian tuh perlu loncat dulu guys ya di sini guys ya. Harus sampai ke atas dulu tuh, sampai ke atas baru dapat yang pertama, loncat di kolam. Terus setelah kalian loncat di kolam, kalian langsung ke dalam down station yang di tengahnya guys. Down stationnya tuh yang di sini guys nih. Kalian ke sini ya adik-adik, kalian ke kiri, jangan lupa untuk klik dulu ininya guys, klik dulu sekali. Terus kalian masuk ke sini dan kalian masuk ke tengah-tengah air mancur di sini guys. Tuh, yang nomor 2 aja udah di tempat rahasia guys. Nah, tempat rahasia ini nanti aku bakal kasih tahu ya guys ya, cara keluarnya dan cara masuknya. Kalian tinggal klik aja down stationnya guys ya. Terus setelah itu kalian masuk ke tempat secret polisi. Ada tahu gak tempat secret kantor polisi yang bisa ngeluarin kartu di dalam apa namanya yang ada di dalam yang ada
di dalam panel surya itu, coy. Nah, di sini ya guys ya nih. Ini tempat rahasianya, guys. Oh my god. Bener-bener keren banget. Kita loncat dulu, guys. Loncat. Hup. Nah, di sini kita bakal langsung aja guys ya, no cut no edit. Pokoknya kita harus ngebut banget. Kalian masuk ke kantor polisinya dan boom, nomor 3. Keren banget kan guys, sampai-sampai di tempat kantor polisi, guys. Bisa-bisanya ini guys yang bikin dan naro ininya guys ya. Bisa-bisanya di tempat secret kan sulit banget. Dan nomor 4 ada di tempat rahasia polisi guys yang di luarnya. Kalian tahu kan tempat rahasia polisi yang di luarnya? Di sini guys ya, kita bakal pakai ini lagi ya guys ya. Kita bakal pakai ini lagi biar cepat. Nah, di sini pencet. Jangan dulu quit. Nah, dari sini nomor 4 ada di sini guys ya, di tempat rahasia polisi tapi di luarnya guys, di dalam sini nih. Door. Hah? Oh ini. Gitu ya guys ya, nomor 4 dan nomor 5 ada di atas belakang bengkel ya guys ya. Atas belakang bengkel tuh di mana guys? Nih, bengkel tuh di sini ya guys ya. Kalian ke sini dulu terus kalian lurus guys. Nah, di atas bengkel kalian harus pakai tangga cene guys ya, di sini guys nih. Kalian lihat di atas bengkelnya di mana cene guys? Kalian harus masuk dulu ke sini guys ya. Terus kalian lihat, tuh lihat ya ampun. Ditaro di situ, bisa-bisanya ini susahnya nyarinya ya. Kita bakal langsung aja guys ya, kita langsung aja loncat. Dan waduh, masih udah pakai tangga masih tetap sulit ya guys ya. Kita bakal loncat dulu, loncat lagi. Hop. Hop. Oh, ternyata harus pakai tangga lagi ya guys ya di situnya ya. Hop. Nah, kita nomor 5 udah dapat. Dan nomor 6 yaitu ada di belakang atas food part guys. Belakang atas food part tuh di mana? Kalian naik ke sini ya guys ya. Nah, di sini lihat kalian, oh my god. Ditempelin banget coy. Teganyo. Nih nomor 7, kalian ada di atas Brooks Dinner di kepala labunya coy. Disembunyiin loh guys, nomor 7 ini disembunyiin di atas dari Brooks Dinner. Kalian lihat kan di atas dari Brooks Dinner ini ada kepala labu coy. Nah, kalian cari ke atasnya, kalian tinggal naik tangga ini aja guys ya. Kalian naik payung ini, sini. Oh, kalau nggak bisa kalian siapin tangga dulu aja guys ya di sini. Terus kalian loncat ke sini. Sini sedikit. Nah, guys. Aduh, susah banget. Nah, terus ke sini. Juga susah banget. Nah, terus kalian lihat nih guys ya. Kalau kalian tabrak, ini kalian akan menemukan. Tuh, guys. Oh my god. Ada kan candy corn-nya? Ya ampun. Nomor 7 telah ditemukan. Nah, dan tempat nomor 8 ini ya guys ya, letaknya tuh ada di tempat bom rahasia yang ada di bank guys ya. Ini kocak banget sih guys, karena ini bener-bener sih kerja terbaru banget. Kalian langsung ilangin dulu aja guys ya kendaraannya, dan kalian ambil kartu ini dan juga kartu ini ya guys ya. Untuk kalian masuk ke dalam tempat rahasia ini, kalian harus memijit dulu tombol ini dan kalian gesekin kartunya guys ya ke sini guys ya, supaya kalian bisa terteleportasi ke tempat sini. Terus kalian langsung aja guys ya buka ininya. Dan kalian untuk menemukan tempat ke-8 kalian harus obi dulu ke sini guys ya, dan kalian harus benar-benar jago banget di sini. Jadi, aku satu kali percobaan langsung berhasil. Dan untuk membukanya, kalian tinggal pakai bom coy ya. Kalian lihat di sini ada bom coy. Mana bom ini? Ya ampun, kita lagi speedrun dah ini. Terus kalian langsung aja ledakin guys ini bomnya, kalian pencet di sini adik-adik, dan kalian langsung detonate. Dan kalian lihat di sini guys, gimana coba? Di mana coba? Jadi guys, ini yang insane, benar-benar insane banget kan? Ada di atas sini coy. Oh my god, nomor 8 ada di atas sini. Dan kalian langsung aja balik lagi guys. Ini mah langsung aja guys ya. Sebenarnya kalau meninggoy juga nggak apa-apa guys. Kalian langsung ternyata oke. Aku meninggoy langsung aja ke sini guys, dan siapin sebuah kapak ya guys ya. Sebuah kapak untuk apa? Untuk melepuhkan ini guys. Melepuhkan apa coba guys? Melepuhkan kaca yang ada di sini coy. Kalian kasih emot F ataupun kalian ini, dan juga ditabrakin aja adik-adik. Setelah ditabrakin kita dapat kuncinya, dan kalian ambil aja kuncinya. Terus kalian masuk ke sini dan kuncinya ke sini ini adik-adik, dan kalian langsung jalan aja guys ke sini. Terus kalian masuk ke sini guys. Nah, nomor 9 ini letaknya ada di tempat Bitcoin, dan di sini kalian harus bom 2 kali coy. Sekali, nah ini udah meledak kan. Tuh, kalian udah lihat kan, ini udah kelihatan, tinggal satu lagi guys. Sekali lagi. Oh my god, lama banget guys ini delay bomnya guys ya. Harusnya berdua sih guys ya, ini untuk menamatkan insane ini ya guys ya. Nah, ini udah muncul dan kedua bom. Nah, di tempat Bitcoin ini ada nomor 9 di atas sana coy. Oh my god, keren banget kan nomor 9 sampai-sampai di dalam rahasia terbaru
gerbang yang ada di sini. Nah, terus kalian langsung aja teleport ke rumah nomor 11 dan kalian langsung ke Secret Book Hotel, langsung duduk terus dan. Nah, ini benar-benar keren banget sih, guys ya. Kalian pasti bakal kaget banget di tempat yang ke-10. Karena di tempat yang ke-10 ini ada di atas library, guys. Library itu kan perpustakaan. Nah, di perpustakaan ini kalian langsung aja naik ke ujung-ujungnya di sana tuh di ajang-ajang ujung sana, guys. Karena di ujung-ujung banget, guys. Nih, ini tuh lihat ya. Nambah tuh kan jadi 10 kan? Ya, tadi asalnya kan 9. Kalian tabrakin aja badan kalian ke arah sebelah sini ya, guys ya. Karena yang ini itu benar-benar sulit banget, coy. Dan nomor 11 ada di criminal base, guys. Kalian tahu kan criminal base? Kalian lari dulu ke sini, ayo buruan. Aduh, ini benar-benar sulit banget, coy. Secret-secretnya dan keren-keren banget. Tunggu, guys ya. Karena ini perjuangan untuk mendapatkan insen, kalian bakal mendapatkannya juga benar-benar keren juga sih, guys, mobilnya, guys, menurut aku ya. Langsung aja kalian jatohin badan kalian ke sini, guys, dan kalian lihat di sini di ujung sana ada nomor 11. Oke, dari nomor 11 ada nomor 12. Nah, ini nomor 12 agak sulit ya, guys ya. Kalian teleport aja langsung ke hotel ya, guys ya. Mana hotel. Nah, ini aduh ya ampun, oh di sini aja, guys ya. Terus kalian ambil rumah satu, guys ya, dan kalian masuk, terus kalian duduk di sini, guys ya. Kalian kasih emot duduk kayak gini dan kalian langsung delete rumahnya, guys ya, dan kalian akan menemukan nomor 12. Oh my god, ini sih main blowing banget, guys. Terus kalian langsung aja keluar dan si Chris duduknya kalian loncat aja, guys ya. It's okay, karena kita kan mau mencari permennya. Nomor 13 ada di atas belakang show kiri biru yang ada di sekolah. Kalian tahu kan yang ada di sekolah, guys ya, nih. Kalian langsung aja ke sekolah, guys. Terus kalian pergi ke auditorium. Kalian tahu kan auditorium itu yang tempat untuk konser gitu kan, guys ya. Nah, di sini kalian langsung aja belok kiri lagi. Di sini belok kiri lagi. Adik nyangkut. Ya ampun, nah belok kiri lagi. Di sini langsung belok kanan. Nah, ini nih di atas sini tuh. Oh my god, susah sih ini, harus pakai tangga ya, guys ya. Kalian langsung aja, guys ya, nomor 3. Oh my god, susah banget. Susah banget itu mah, guys. Bentar, kita coba dulu ya. Set. Aduh, susah banget. Ini tangganya juga harus nempel kayaknya, guys. Set. Nah, nomor 13 berhasil kita dapetin, guys. Berarti nomor 14 ada di atas sekolah, di dalam labu putih, guys. Nih, di atas labu putih itu tuh yang warna putih itu ya, guys ya. Kalian siapin tangga aja di sini dan kalian loncat aja karena kalian jago hobi. Tuh, kalian lihat kan ada permainan nomor 14. Wow, nomor 15 ada di bawah tempat skateboard. Nah, itu benar-benar susah, guys ya. Di bawah tempat skateboard aku waktu itu nyarinya lama banget, adik-adik. Tapi karena aku udah tahu, jadi aku bisa speedrun ke sana. Nah, oh my god, ini coy, langsung nomor 15 dapet dong. Nomor 16 ada di belakang pemadam kebakaran, di ujung-ujungnya nyempil gitu kan. Di aja lurus ya, guys ya. Di sini kalian lurus. Nah, ini dia coy, nyempil banget kan. Di pinggirannya ya, guys ya, inget ya. Dari sana, dari kuburan ke sebelah situ ya, guys ya. Nomor 15, nomor 16 dan nomor 17 ada di town hall ya, guys ya, dekat foto monster nih. Ini kalian di sini, kalian pergi ke sini, guys ya, dekat foto monster ini dan kalian masuk ke sini, guys ya. Pasti kalian kaget banget kalau ke sini bisa masuk. 1 2 3 dan boom, 17 dapat ya, coy ya. Dan nomor 18 ada di atas tempat uang, coy. Kalian tahu kan tempat uang rahasia? Ya tahu dong. Kalian kan baca laptop. Kalian pencet dulu ini ya. Nah, ini bakal langsung kebuka. Kalian naik aja langsung ke tangganya, adik-adik, dan kalian langsung lihat di belakang sini ada sebuah permen. Eh, di mana? Oh, ini ya. Hei, kamu pindah-pindah tempat ya, biasanya nggak di situ ya, guys. Biasanya dekat uang, coy. Ya ampun, di sini kalian langsung pergi ke tempat nomor 19 ada di belakang bandara. Berarti kalian langsung aja teleport ke hotel di sini. Terus kalian pergi ke belakang bandaranya ya, guys ya. Di belakang bandara, di jalan perbukitannya, coy. Di belakang bandara sini nih di sini ya, adik-adik, di belakang bandara sini. Terus kalian lihat, guys ya, di jalannya, guys, jalan perbukitannya. Aduh, susah banget, guys. Berarti di sebelah sini ya. Jalan per... Oh iya, itu guys. Aku lihat, guys. Aku lihat ini nomor 19, guys ya. Waduh, ini susah banget, coy. Bener-bener sulit banget ini yang insane ya, guys ya. Perjuangan banget, coy. Nah, di sini kalian langsung aja ambil nomor 19 telah kalian dapatkan. Lalu, nomor berikutnya adalah nomor 20 ada di gua rahasia, coy. Ini bener-bener sih. Kalian tahu kan gua rahasia yang ada di Lake Medicine? Kalian pergi dulu ke Lake Medicine ya, guys ya. Nih, ini nah, ini Lake House. Kalian pergi ke Lake Medicine yang ada di sini dan boleh pakai ini juga, guys ya, biar lebih cepat. Kalian langsung aja ke sini, guys ya. Kalian masuk ke sini, adik-adik. Nah, ke sini, terus kalian belok kiri aja, ikutin jalan ya, adik-adik, dan kalian ikutin secret si batu yang bisa kalian buka itu, guys. Nah, dari sini mana ya, guys? Oh, ini bukan sih? Iya, bener ini. Ya bener ini nih. Nah, di sini kalian bisa pencet ini.
batu, batunya kebuka sendiri. Oh my god, deg-degan banget tuh. Ada sebuah permen nomor 20, let's go. Dan nomor 21 ada di belakang rumah hantu, tahu guys. Kalian tahu kan belakang rumah hantu? Ih, kok kebuka? Ah, ini udah kebuka. Kalian balik lagi aja ke Lake Madison. Kalau kalian salah jalan, kalian bakal tembusnya di tempat lain, guys. Jadi kocak sih kalau kita salah jalan. Soalnya aku enggak pakai lampu sih, guys. Kemana coy keluarnya? Ah, pusing banget. Nah, ke sini. Nah, ini oke. Tuh kan, aku jadi tembusnya ke sini. Oh, enggak, bener-bener. Nah, di sini kalian pergi ke belakang dari rumah hantu ya, guys ya. Dan kalian cari di pohonnya, telusuri aja karena ada di belakang pohon di sini, guys ya. Pohon ke satu enggak ada, pohon kedua. Nah, di pohon kedua nomor 21 dan nomor 22 ada di bawah jembatan pantai ini nih. Di bawah jembatan yang ada sungainya tuh. Bawah jembatannya nih. Kan ada jembatan adik-adik. Nah, di sini kalian ambil nomor 22, sangat mind blowing banget. Nah, nomor 23, ah ini nih bener susit-susit lagi ya guys ya. Ini benar-benar susah banget ya guys ya, karena yang pertama kita harus reset karakter dulu. Ah, aku takut karakter bakal hilang. Yaudah, cobain dulu ya guys ya. Reset karakter dulu. And then setelah reset karakter, kalian langsung aja pergi ke sini guys, ke subway yang ada di sini ya guys ya. Kalian harus naik dulu guys ke sini, ke subway. Dan kalian pilih tujuan yang Bangau. Gak salah guys ya, warna hijau ya. Bentar, kita coba ke Bangau dulu deh ya guys ya. Nah, ke Bangau. Terus kalian lihat guys ya, dari nomor 23 ini guys ya, adanya di tempat masih di subway keretanya guys nih. Tempat masih disnya coy. Hah, gak ada coy. Aduh, di mana ya guys ya, aku lupa lagi. Nah, bentar guys, kita bakal naik dulu ke atas ya guys ya. Jangan-jangan di tempat awal lagi, aku salah ya. Nah, bentar, coba kita bakal coba lagi guys ya. Sekali lagi ya, kita bakal coba sekali lagi. Kita bakal pergi ke tempat masih disnya guys ya. Harusnya ada di A, di dalam sini sih. Harusnya ada di sini guys ya. Tapi gak ada coy, harusnya di tempat masih disnya. Coba kita duduk deh, kita bakal balik lagi ke tempat ini guys ya, siapa tahu ada di sini. Oke, di tempat masinisnya guys, harusnya aku tadi gak ngecek lagi. Nomor 23 ada di sini coy. Bentar, kita lihat kok gak ada juga. Oke, ya udah gak apa-apa, kita bakal ini aja guys, telusuri satu persatu. Kayaknya yang kota ini deh guys ya. Kayaknya yang kota ini gak sih guys, yang ada logo kotanya gitu. Coba kita coba. Satu, tiga, please ada. Aduh, gak ada juga coy. Nomor 23 sulitnya. Ya ampun, kayak berarti harus pakai angkutan kali ya guys ya. Berarti kita pakai angkutan terus kita pergi ke tempat masinisnya. Dor, ada coy. Berarti yang hutan ya guys ya. Di yang hutan, inget ya, yang ada hutan-hutan gitu. Nah, nomor 23 ada di situ. Dan nomor 24 kalian teleport ke rumah nomor 24 guys. Oh my god, ini benar-benar speedrun banget. Terus kalian pakai ini lagi boleh, dan kalian lanjut ke sini, ada sebuah terowongan kecil guys ya. Di sini ada tempat rahasia banget. Nah, kalian masuk ke sini dan kalian lihat guys ya, di sini kalian bisa lihat. Nah, nomor 24 ada di sini. Ya ampun, nyempil banget guys. Dan nomor 25 kalian teleport ke rumah nomor 36 ya guys ya. Nah, di sini dan kalian lihat guys, di sebelah sini ada sebuah permen. Ih, permennya ke sini coy. Di sebelah sini dong, di dekat laut, kocak. Dan nomor 26 teleport ke rumah nomor 31 ya guys ya. Ini benar-benar kan banyak teleportnya ya guys ya. Biar cepet, kalian pergi ke Eagle View dulu. Terus kalian langsung guys ya, udah teleport ke 31, kalian ke cave yang ada di bawahnya guys. Nah, di sini tuh ada sebuah terowongan guys ya. Nah, di sini guys ya, bentar. Kita harus ke bawah dulu. Nah, di sini tuh ada sebuah terowongan kan. Terus dari sebuah terowongannya ada sebuah ini guys, ada sebuah sini. Bentar, kalian masuk aja ke sebuah terowongannya dan kalian cari guys ya, ada sebuah permen di daerah sini guys ya. Bentar, jangan sampai salah masuk guys, sabar. Ntar cari dulu ya adik-adik. Sebelah sini juga bukan. Oh, ini balik lagi guys. Ini kayak kita diputer-puter banget ya guys ya, susah banget. Oh my god, nomor 26 di mana coy permennya? Harusnya di sini ya guys ya. Kayak kecil gitu guys, tempatnya tuh nyempil gitu kan, kalau gak salah ke sini. Ini juga sampai mentok banget guys ya. Kita bakal cari sampai mentok banget, ada gak guys ya. Kita bakal coba. Oh, kayaknya, oh ini dia coy. Waduh, sulit banget sih kamu ditemuinya. Ini bener-bener insane banget. Dan nomor 27 kalian langsung teleport lagi ya guys ya, ke rumah Eagle View ini. Dan kalian lihat di sebuah pohon ya guys ya. Kalian perhatiin pohon pertama gak ada, pohon kedua nggak ada juga, pohon kedua, pohon ketiga. Nah, pohon ketiga coy ya, dari rumah nomor 31 ya, Eagle View ya. Nomor 27 dan nomor 28 di mana, ayo guys, di atas pohon arah bunker coy.
coy. Dimana ayo, berarti kalian harus kesini guys. Kalau di pohon yang ada di arah bunker ini guys, kalian harus naik dulu kesini ya guys ya. Karena di atas pohon bunker tuh, ini dia, ya ampun nyempil banget sulitnya. Nah nomor 28 udah dapet kan guys ya. 28 udah dapet, berarti kita langsung. Nomor, ya ampun ternyata belum kena guys. Baru nomor 28, itu kan harusnya nomor 29. Saking pusingnya ya guys ya. Udah kena belum sih? Tadi kayak udah kena deh. Udah kena ya guys ya. Iya bener udah kena. Udah kan? Iya bener udah kena ya adik-adik ya. Nah terus kalian nomor 29 ini, kalian pergi ke shortlisted ya guys ya. Kalian pergi ke shortlisted guys. Kalian lihat ini shortlisted. And then kalian langsung aja ke sela-sela yang ada di sini guys ya. Kalian harus ngelihat ini guys ya, clue-nya dari aku ya. Kalian harus ngelihat dulu arah pantai. Mana nih pantai? Nah, ini kan di sana kan pantai kan. Berarti kita harus kayak gini guys ya. Bentar. Terus pergi ke sini dulu dan kita harus kelihatan pantainya guys. Dan ini benar-benar sulit banget coy. Nomor 29 ini guys ya, kalian karena harus melihat pantai dulu baru kalian bisa menemukan ininya guys. Permennya sulit tuh. Sulitnya di sebelah mana ya guys ya. Bentar, clue-nya tuh harus kelihatan pantai dulu guys ya. Nah di setiap pohon kita bakal cari dulu, dan di pohonnya harus kelihatan pantai dulu guys. Nah, oh iya ini, ya ampun ini pantai. Ya ampun nomor 29 ketemu juga. Nomor 30 di drone ya guys ya. Jadi kalian harus pergi dulu di sini guys nih. Kalian pergi dulu ke atas adik-adik. Ya ampun tingginya. Kita harus lari. Ayo berdua guys. Nomor 30 sedikit lagi guys. Ayo kita harus semangat ya adik-adik. Nomor 30 ada di sini guys. Ayo ayo buru-buru. Please 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 please. Ada. Please 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 please. Ya ampun mana nomor 30. Nah di nomor 30 ini kalian harus melihat pantai juga ya guys ya tuh. Harus melihat pantai itu guys ya. Jadi kita harus nyari di sebelah sini guys. Bentar, juga agak sulit guys ya. Di sebelah mana ya guys ya. Bentar nomor 30. Nomor 30 kita harus melihat pantainya cuy. Aduh gimana ya guys ya. Kayaknya harus ke atas lagi deh. Kayaknya di sebelah sini deh guys. Ini bener-bener insane banget sih. Ini bener-bener sulit banget. Sebelah mana ya guys ya. Bentar, tadi kita udah ke sebelah sana gak ada. Berarti kita harus ke sebelah sini guys. Tanya sih di sebelah sana ya guys ya. Oke kita bakal coba dulu. Lihat dulu guys. Ini ada gak? Gak ada juga coy. Di dalam sini cuy. Guys guys lihat guys. Keluarnya ini ya guys ya. Kalian lihat harus sejajar sama pantai itu tuh. Tuh ini kan ini nomor 30. Aku tadi masuk ke dalam sini tiba-tiba nambah. Aku gak bisa lihat. Nah jadi ada di dalam pohon ini guys ya. Lihat nih. Nih ini arahnya ke sana ya guys ya. Oke inget-inget ya nomor 30 ya. Tuh. Tuh. Tuh itu ya. Oke aman ya aman ya. Nomor 31 kalian pergi ke rumah nomor 34 guys ya. Ke rumah nomor 34 ini. Terus kalian langsung aja lihat ada sign itu kan. Kalian bisa lihat kan ada sign Brook Haven itu. Dan kalian loncat ke belakangnya coy. Si belakang itu ada ini guys. Tuh tuh tuh. Oh itu tuh 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 tuh. Nomor 31 sudah ketahuan guys. Dan nomor 32 kalian harus ke pantai yang arah produk adi guys. Ke Lake Madison. Bentar kita harus balik lagi ke Lake Madison. Lake Madison itu rumah nomor berapa ya? Aku lupa lagi ya ampun. Nah ini Lake House ya guys ya. Terus kalian langsung aja ke arah drone yang di atas guys ya. Ini bener-bener guys. Ini kita harus ke atas lagi sini guys. Oke nomor 32 kalian harus ke sini guys. Naik dulu ke drone. Terus setelah kalian pergi ke drone nya adik-adik ya, kalian lihat guys. Kalian tuh harus ngelihat dulu sekolah guys ya. Mana sekolah? Oh ini ya sekolah ya. Kita harus lihat dulu sekolah. Berarti di sebelah sini dong kalau gitu ya. Nah guys, nomor 32 ternyata kalian itu harus ke sini guys. Lihat ya. Ini kan drone guys ya. Nomor 32 itu kalian tuh harus melihat ada persimpangan dua jalan. Satu, dua. Dan pohon ini di depan pohon ini ya guys ya. Ayo buruan. Buruan aku pengen dapat mobil incentive permennya di situ. Ya ampun. Susah aja guys. Terus nomor 33 ada di atas pohon depan rumah sakit ya guys ya. Jadi dari sini kalian harus teleport. Gak usah teleport sih. Karena kalau teleport lebih lama. Jadi kalian harus jalan. Kalian harus sabar di atas pohon rumah sakit ya guys. Tapi kita kalau udah dapet yang incentive-nya bener-bener keren banget di atas pohon rumah sakit. Cina guys mana guys ya, atas pohon rumah sakit. Ah di mana guys, di belakang atau di depan nih? Coba guys kita bakal loncat ke sini ya guys ya, di atas pohon rumah sakit. Nah kita naik ke sini ya guys ya, dan kita bakal lihat. Oh my god, nempel kah adik-adik nomor 33? Ya ampun di mana guys, kok aku gak bisa lihat? Di mana cuy, kalian ada yang lihat gak guys?
Wah, kayaknya di sini sih guys yang gak kelihatan, guys. Ingat, ini nomor 33 ini yang paling sulit ya guys ya. Karena ini kita harus benar-benar ngira-ngira banget coba ya. Ini 32 ya asalnya ya. Terus kita loncat ke sini apakah bakal jadi 33? Nambah guys, lihat jadi 33. Oh my god. Keren banget, 33 34 adik-adik, 34 ada di pinggir town hall guys, di pinggirnya di sini guys ya, di pinggir town hall ya adik-adik. Pinggir town hall di sela-sela aja cede guys, di pinggir town hall di sebelah mana? Sebelah mana guys pinggir town hall? Ini kan town hall. Lalu di sebelah mananya ya adik-adik? Jangan-jangan di atas ini lagi. Jangan-jangan di atas ini lagi. Pun, bener-bener sulit banget nomor 34 ternyata ada di sebelah sini guys, lihat tuh. Lihat nempel kocak. Aduh, 34. Nah, yang nomor 35 ini benar-benar sulit guys ya. Kita bakal pakai mobil yang paling keren dulu dong. Aku mau ke sana dengan mobil yang menurut aku paling keren dulu. Aku mau pakai mobil yang medium dulu ya guys ya. Karena aku suka sih guys dengan desain ini guys ya. Nah, langkah yang pertama untuk kalian jika ingin pergi ke rumah yang ada di sini guys ya. Yang ada permen ke yang 35, kalian pergi dulu ke arah pantai, belok kiri. Aduh, tapi susah dikenaliin guys. Cepet sih, cepet ya guys ya, tapi susah banget dikenaliinnya ya guys ya. Nah, dari sini kalian lihat kan, ini ada panel surya. Nah, dari panel surya kalian lurus terus tuh ada sebuah pohon kan. Terus kalian loncat di sini guys, dan kalian lihat ada sebuah permen. Finally, oh my god, insane, sulit banget, ya ampun, hai, keren banget, ya ampun, ini beneran guys, coba kita bakal coba ya guys, ini keren gak guys, oh my god, keren banget coy, waduh, keren yuk, waduh guys, matanya bisa menyala coy, lihat ini guys. Oh my god, jadi benar-benar keren sih guys. Jadi mobil terkeren yang pernah aku cobain di dalam game Roblox Brookhaven guys. Coba kalau kita turun bakal mati gak ya lampunya bentar? Oh enggak guys, tetap nyala coy. Waduh, ngeri banget guys. Itulah cara untuk kalian bisa menemukan semua permen dengan total 130 lokasi rahasia yang bener-bener sulit banget. Jadi kalian nanti catat aja, nonton dan ulang-ulangi ya adik-adik. Karena kalau tidak diulangi nanti kalian pusing ya adik-adik. Jadi kalian jangan di skip-skip nontonnya supaya bisa lengkap mobil terbaru di Brookhaven ini. Oh my god, keren banget. Oh my god, jadi terima kasih buat adik-adik yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan inilah cara untuk menemukan mobil Halloween di update terbaru Brookhaven ini. Let's go.